Assalamualaikum, hai, ismi ada Wais lagi. Tahu sumbat lagi untuk tetamu istimewa Syawan nanti. Sebelum tu jangan lupa tekan subscribe, like dan butang loceng untuk notification mengenai lokap yang seterusnya. Okay, first kita buat tahu dulu. Potong dua tahu lembut berbentuk segitiga macam ni. Kemudian buang isi tahu dan letak dalam satu bekas. Isi dia tu letak kan. Okay, you menggunakan 5 keping tahu yang 4 segi ni. Dan isi dalam dia, kita akan campur dengan daging. Seterusnya, dalam food processor, adunkan daging, bawang, isi tahu yang kita buang tadi, bawang goreng, lada putih, garam kasar dan juga telur. Okey, lepas tu kita kukus hingga sebati dan ketepikan. Bila dah siap, isi dia sebelum kita boleh sumbat tahu. Buat sampai habis. So kalau kita buat sendiri kan, nak buat gemuk-gemuk pun boleh. Macam tu. Dan kemudian dalam satu bangkuk, kita pecahkan 2 biji telur, campur dengan black pepper dan juga sedikit garam. Kukul telur tersebut untuk kita celup tahu yang kita isi daging tadi dalam telur dan panaskan minyak. Bila kita dah ready, minyak dah betul-betul panas, barulah kita telur goreng. Balik-balikkan macam tu. Dah senang kan menu ni? Kemudian goreng sehingga kuning keemasan. Siap, boleh ketepikan. Okay, hero dia yang sebenarnya adalah yang ini. Sambal kicap Johor ni. Jom kita buat. Okay, panaskan minyak terlebih dahulu. Goreng cili. Bila dah layu, boleh angkat, toskan. Dan kemudian guna minyak yang sama, kita goreng bawang putih dan juga bawang merah. Okay, sampai dia layu. Bila dah layu, boleh angkat dan toskan. Okay, dalam satu blender, kita blend semua yang yang kita goreng tadi dengan 1/2 kicap masin. Seterusnya, you letak erythritol dan juga stevia. Ikutlah korang nak manis ataupun masin. Kemudian, blend dah siap. Suraya nanti bolehlah hidang untuk tamu korang. Tahu sumbat daging, cicah dengan sambal kicap Johor. Ya Allah, memang terangkatlah menu ni. Selamat Hari Raya. Wah, kita ada menu guys, menu untuk Hari Raya kita. Tahu sumbat daging. Untuk para-para tetamu yang datang tu, boleh makan versi gluten free, sugar free. Nak tahu dia on ke tak on untuk menu Hari Raya kita? Jomlah kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. On ke tak on? Siapa kata nak diet tak boleh makan sedap? Ini sedap nak mati dah ni. Kalau dapat memang tak, cari lain dah ni. Full resepi ada dekat caption ya. Selamat mencuba.